kenapa pagi-pagi masuk ke tempat juragan gue? Nggak tahu di sini lagi ada acara. Galak banget kebo. Dibayar sudah galak kalau. Hei, juragan gue nggak punya omong kalau banyak cerita. Hilang tradisi dimakan jangan. Betul. Apaan sih lu? Dimakan zaman, budaya asing selalu dibangga-banggain. Nih, masuk ke tempat juragan gue, kudu yang sopan. Jangan rame-rame bikin ngagetin. Bang, sebelumnya ayo mohon maaf. Bila kata kedatangan ayo nih ame tuan muda Bang Budi kurang enakin di hati saudara semuanya. Hah? Sebelumnya ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi abang bilang budaya asing dibangga-banggain. Dari dulu. Emang bener bang, dari dulu sampai sekarang yang namanya budaya asing selalu dibangga-banggain. Tapi giliran budaya kita sendiri kagak pernah dilestariin. Kalau sekiranya kedatangan ayah ame tuan muda Bang Budi bikin ngagetin ayah sekeluarga, Bang, mohon dimaafin. Apaan? Mohon dimaafin. Mohon dimaafin? Iya. Ini gue maafin, pulang. Lu ngomong apaan tadi? Maafin. Ini gue maafin. Ya maksudnya ada season kedua. Lagi lu aja blokong. Tapi lu ngomong apaan? Maafin. Iya. Coba, pokoknya gue paha, Ki. Tangan lah. Gede banget. Lu jauh-jauh dari kemarin cuma minta maaf. Iya. Hei juragan gue bilang jauh-jauh kerawa buaya. Tentu jauh kerawa kemiri. Nih, juragan gue kepengen tahu, kepengen tanya. Maksud dan tujuan lu rame-rame datang kemari. Nih ayo datang ame Bang Budi udah barang tentu ada maksud dan tujuan. Waduh, jadi Bang Budi amanya babe ya datang kemari ada maksud tujuan. Iya. Tujuan apa gue pengen tahu? Kalau bukan lantaran si bidadari kakek bakal nantinya nih Bang Budi berlari-lari. Lah hebat. Kalau bukan lantaran Pak Ulpa kakek bakal nantinya Bang Budi datang kemari. Lantaran siapa? Pak Ulpa. Pak Ulpa? Iya. Pak Ulpa siapa? Maksudnya? Hei, tukang cuci piring Pak Ulpa. Tukang rias Pak Ulpa. Ulpa siapa? Oh, nama aslinya. Nah, iya, main Ulpa-Ulpa aja lu. Bang, nama aslinya. Oh, denger gak lu? Lu Ulpa. Itu lupa dong. Lagi lu goblok. Terus, udah. Siapa? Kasih tahu yang kenceng, Bang. Tuh. Jodohkan nomor ini, gue handphone. Tenang, Bang. Jangan gitu. Maksudnya, Isnani Ulfa, Sang Bidadari. Oh, Sang Bidadari. Siapa? Sang Bidadari. Oh. Namanya siapa? Sarini Ulfa. Sarimin. Lu orang kan hari ini, Bang. Lu anak juragan gua cakep-cakep kan namanya enggak diganti aja lu. Eh, Pak Ulfa. Nama bapaknya? Lah iya, nama bapaknya. Sari, Bang. Mau kawin salah orang lu. Bapaknya Isam. Hah? Bapaknya Isa. Tuh Isa, nama aslinya Maghrib. Isa. Bapak lu. Lu nanya mulu. Lu juragan gue, lu cerah-cerah mulu. Lu lagi kasih alang-alangin gue. Gua bilangin nama lu. Kenapa? Hei, nih, kalau lu lewat jalan Kemayoran, hati-hati jalan yang licin. Terus? Nih, daripada satu orang pengen kesapean, lu pilih mati apa batalin? Kakek bakal gue batal-batalin. Kalau gue buat juragan gue, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kepala jadi kaki? Iya. Lu nungging begini, goblok. Andai kata nih, lu segitu banget nyari duit, tolong. Biarin aja. Gua mau ojak. Ya, udah tugas gue. Ya tugas jangan begitu, bener. Udah sebutin syarat-syaratnya. Mau ngapain? Biar bisa duduk di pelaminan. Udah ngotot? Iya. Noh, pengen duduk di pelaminan? Hei, juragan gue bilang, udah duduk tatangin musiman. Terus? Biasa datang paduan asure. Nih, kalau emang juragan duduk di pelaminan, lu kudu bilang dulu juragan gue menjawarnya. Iya, bener kayak robot kan ya. Lu baterai lu abis kali ya. Mari jago-jagoan nih. Hei! Kalau lu mau tahu dalamnya rawa, lu perlu tahu yang namanya kalismanan. Kalau lu mau tahu yang nama juri ini, gua sedikit gua buka permainan. Es. Enggak takut lu sama jagoan begini? Hah? Enggak. Lah, kemarin mainnya dibanting. Iya. Cukup. Ya lu enak banget bayar cepet begitu doang. Kenapa-napa? Enakan jadi dia. Lu gak ngerasain aja, tolong kaki sakit ada batu. Buat ibu batuan. Oh, gua tahu tantahan ya. Iya, makai. Mukanya nang sakit, bego. Batu gede-gede banget, lu lihat. Bego barangan lu. Eh, ikan bawal ada di kali. Abang jual terpaksa saya beli. Hah? Bintang sawan-awan yang hitungin 1001. Yeah. Berapa banyak di sini punya jagoan. Nih terpaksa centeng-centeng tuan dari Bang Budi yang bakal turun satu persatu. Mana? Nih. Oh. Bisa ngomong. Udah lu jangan nyangkep dia dikit apa tau. Gak ada yang nyangkep dia lagi. Lu yang turun gak punya nyangkep kius lu turun. Biarin aja. Eh bang, susu bendera dikerubuti semut. Jangan nonton nonton tuh. Muka lu biasa aja. Disuruh sini siapa yang nyuruh? Juragan gue. Juragan disuruh melotot-melotot. Iya. Pulang bintitan deh tolong.
imut. Hah? Dilihat jawara yang paling imut. Lah. Bang Budi jawara kecil banget, Den. Kecil orangnya. Masa aja bawa jagoan, Bang Budi? Cukup, taruh gumu. Gumu kan mun tadi. Mana jagoan nih? Ya deh lu diam aja. Lu gua bayar kan mahal-mahal, tau. Dan lu yang gua bayar! Tapi lu gak bayar gua, tau. Bayar diri, muncrat. Yang pengen itu siapa? Nih udah berantem. Kemana jawa-jawanya? Gue bang. Ini gak ada korek kuping yang turun. Gue bukan korek kuping. Apa jalan? Botol Yakult. Tujuan juragan kemarin pengen ngapain? Ngantar juragan duduk di pesalinan. Pesalinan! Juragan lu mungkin! Ngomong lupa. Juragan lu bunting pesalinan. Juragan lu pengen dudukin di bangku pelaminan. Iya, pelaminan yang gue tebak. Dudukin di ambal. Ambalnya ke gulung, Ubin yang gue bongkar. Lu kayak tukang material. Enak banget tukang ngomong gue bukan ke. Emang bapak gue kan material. Batasan kalau gue skop. Enak banget tukang ngomong gue bukan ke skop. Tapi dia kan ember coran. Lu belum tahu siapa gue. Siapa lu? Lu kenal siapa gue? Aji tulen anak kelincing kalau pakai baju nggak pernah dikancing. Baju kita nggak ada kancingnya, tolol. Bego. Baju aja lu. Baju lu nggak ada kancingnya. Pantun. Pantun diganti yang lain. Nggak ada pantun lagi. Kalian mau nggak diajarin? Nggak. Kita ajarin, tolol. Pantun nggak ada kancing. Kalau kemudian bikin kucing bentar lagi, kalau lu gue jijilin kucing. Jijilan. Jijilan lu. Daripada gue jijilin kutang babalu. Lu. Baru banci, tolong. Ya udah, nama-nama utang di babay lu, kakek lu mau kemari. Kakek gua dan Maul. Almarhum! Almarhum! Almaun nama babanya, tolong. Ya mau, gua mau lu dikerubutin. Ya lu mau salah! Gua mau dikerubutin. Berarti ngomong. Ngomong kalem mulu. Ya udah, jangan nama-nama lu, ada empol gak? Ada. Empol buat gue. Kurang ajar. Lu ada emang gak? Ada. Malu buat gue. Pikiran terus mau pantun monyong. Ini kurang ajar.
orang pasti bisa nontonin aja lu. Lu goblok, hanya pikiran gila berarti bener. Di depan gua ngomong jangan sembarangan, jangan sesumbaran. Iya. Kalau sekiran dapat gebrak, ini satu rombongan bisa mambrak mauran. Begitu. Iya. Ebang pelite sumbunya hitam dipasang buat merang. Ini hari jangan banyak cerita, kita buktiin siapa yang bakal menang. Es. Kagak mau balik. Kagak. Lu masih nantangin gua. Nafsu banget. Makanya. Ini hari jangan pakai lama-lama, jangan pakai bercanda. Kalau urusan sekian udah beneran nih hari, gimana? Fight! Fight! Pelan-pelan, bebatuan ini. Oke, ini menang sakit. Ya, lu jangan kebanyakan injek-injek. Dia nantangin berdua. Gua bikin lu kesel, ayo berdua maju. Hadapin. Iya. Siapa mukul? Lu mau gimana? Gua mukul. Lu jual mukul nih. Dan lu tangkis. Iya. Tanggung dipegangin. Tadi ngajarin gua lu. Aduh. Ngapain sih, Ki? Sakit, goblok. Tadi lu gampar gue, kenceng banget. Bagus pipi gue tembem seharu, tolong. Abis ini makanan banyak. Ayo. Woi, ketek lu basah, Ki. Jarin. Singkirin, Ki. Gue belum mandi. Cengeng lu. Sebelum jalan lu makan apaan tadi? Nasi uduk. Nasi uduk? Iya. Nasi uduk pakai sambal, lu makannya kobok. Mati gua perih, tolong. Biarin pegangin, Ji. Biarin buta, biarin bego. Ya Subro buta laku. Lah dia bisa nyanyi. Gua enggak bisa. Gua kalau main pala pintu buta, orang gua bacokin mulu, tolong. Ayo. Tolong, lu takut batu lu. Gua tau lu pengen jatuhin gua di mari dari sakit. Makanya gua pilih-pilih. Terbang! Gimana soal sihat, udah tunjukin apa masih ada syarat-syarat keduanya, Bang? Weh, Bang, enggak segampang itu dapetin anak juragan gue. Hei, sekiranya gue tahu yang namanya orang mati, lu kudu sholatin. Jangan lupa lu kirimin doa. Tadi berantem syarat pertama yang lu penuhin, tapi masih ada syarat yang kedua. Lu pengen tahu apa syarat keduanya, Bang? Ya. Bang, kata juragan gue yang ngelawat pakai baju hitam, pergi jauh ke pasar Keranji. Nih, juragan gue kagak pengen. Punya menantu cuma jago berantem, tapi dia kudu bisa mengaji.
Assalamualaikum ya Abil Kiram, jinna jami'a li khurmati hadha fil majlisi ukhdatun nikah. Fa qablu bitarhimi wassururi birahmatika ya arhamarrahimin. Gimana bang soal silat udah ya tunjukin, soal ngaji juga sekiranya udah abang dengar. Apa sekiranya tuan muda bang Budi udah bisa duduk bang di pelaminan? Eh bang, juragan gua sama keluarganya bilang bang, cukup soal silat lu jago, soal ngaji lu bisa luar biasa. Eh juragan gua cuma bilang, mangga bukan sembarang mangga, buah ku ini dalam alapin. Nih, bangga bukan teramat bangga, nih menantu kayak bang Budi yang juragan gua harap harapin. Alhamdulillah, salam, bang, situ rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.